yang curang, gak suka Bibi Shark sama yang curang-curang. Ih, kok bisa lempar-lempar sih? Curang banget sih, Bibi Shark gak suka deh. Ini, ya Allah, astagfirullah, kenapa begini? Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Aduh guys, Baby Pisha di penjara sama polisi gendut itu teman-teman. Padahal Baby Pisha tidak melakukan tindak kriminal atau hal-hal yang membuat kita bisa di penjara guys. Kenapa ini polisi? Polisinya jorok lagi, dia kentut-kentut. Ini penjara seriusan bau banget sih guys. Bau gas dia ya teman-teman, bau kentut. Karena dari tadi itu dia kentut mulu guys. Kayaknya dia habis makan seblak 10 sendok cabenya deh. Jadinya kentut mulu. Dan Baby Pisha ini gak sendirian ya teman-teman dikurung. Karena Baby Pisha ini ditemani oleh kakak Karin dan kakak yang di atas ini. Ayo guys, kita harus langsung lari dari sini ya. Ayo guys, kita lari dari sini bersama kakak Karin. Dan kakak yang di depan itu siapa namanya? Gak kelihatan? AFJ Cute. Ya teman-teman, sama kakak AFJ Cute. Ayo, sini ada tombol merah. Kita harus loncat-loncatin guys. Kita harus buru-buru keluar dari sini ya teman-teman. Karena si aduh nyangkut. Si bapak gendut itu bisa menangkap kita kapan saja dengan mudah guys. Karena badan dia itu lincah banget walaupun dia itu gendut ya teman-teman. Oke, udah kepencet. Tuh lihat, cepet banget nih gak sih. Dia itu cosplay dari Sinterklaas itu guys. Tapi kan bapak Sinterklaas itu baik. Gak kayak dia apa ini. Mau bawa permen lagi. Wah, Bibi bisa mau dong permennya, boleh enggak? Oke, pasti dia gak bisa loncat ke sini. Kalau dia loncat ke sini, ininya bakal langsung buntung teman-teman. Patah, soalnya gede banget badan dia ya kan. Kakak, permisi. Kita harus ke sana guys. Di sini juga ada dekorasi-dekorasi Natalnya. Ya ampun, Baby Pisha mulai jatuh lagi guys. Jangan kejar Baby Pisha dong. Lari. Tadi Baby Pisha dikurung di situ ya. Apa ini? Pembunuh jahat banyak jahat. Pembunuh jahat yang banyak jahat. Maksudnya Baby Pisha pembunuh gitu dan banyak jahatnya. Mana sih? Padahal kan Baby Pisha nggak bunuh siapa-siapa. Ngapain juga Baby Pisha bunuh orang? Mana sih? Kita jatuh ke dalam ventilasi. Dan ini adalah kamar mandi teman-teman. Kita harus mencari kamar mandi yang bolong. Ini dia. Wah, Baby Shark ada di mana nih? Kita harus melewati ini ya guys. Wih, ini serem sekali teman-teman. Wah, ayo kakak Karin dan kakak teman-teman yang lainnya. Ada kakak siapa aja nih? Kakak Karin sama kakak Aisyah ya guys ya. Semoga kakak Karin dan kakak Aisyah bisa selamat dan keluar bareng-bareng dengan Baby Pisha guys. Ini kita masuk langsung aja ke dalam mulut tengkorak ya guys ya. Aduh, tidak, Baby Pisha ditusuk-tusuk. Sakit banget ditusuk-tusuk. Ayo kita langsung teman-teman. Di sini harus hati-hati. Soalnya ada bola yang gede banget. Ini bisa nggak ya langsung dua? Baby Pisha mau coba deh. Semoga aja bisa ya. Gak bisa guys. Jadi kita itu emang beneran harus satu-satu aja ya teman-teman. Jangan ngaco-ngaco deh Baby Pisha. Baby Pisha, awas kakak Aisyah. Kakak Aisyah udah di depan. Kita malah mati teman-teman. Padahal cuma aja deh. Terus langsung meninsoy deh kita. Ini ada Karin ya. Ada kakak Karin juga teman-teman. Kita langsung lari ya teman-teman. Lari. Oke guys, Baby Pisha takut sekali ya teman-teman. Jadi Baby Pisha gak mau langsung banyak. Nih ada Karin sama kakak Aisyah. Ada kakak Karin, kakak Aisyah. Sama satu lagi kakak siapa itu? Aduh tidak, ada siapa? Wah itu sepertinya anak buahnya si itu ya. Oh my god. Sama siapa ya? Aduh tidak guys, itu pasti anak buahnya si gendut itu ya teman-teman. Yang di bawah. Oke, kita buka satu. Ih, bapak gendut, kamu jangan kejar-kejar Baby Pisha dong. Emang kamu kenal sama Baby Pisha? Enggak kan? Gak usah so asik deh. Naik sini. Oke, kita harus pelan-pelan aja ya teman-teman. Soalnya tangganya ini gak bener nih. Pasti arsiteknya korupsi. Jadi tangganya ini bolong-bolong gini nih teman-teman. Aduh gimana sih? Oke, kita langsung pencet aja tuas. Langsung ke atas ya. Yuhuu, isi kiwir asalole. Ini kenapa goyang-goyang? Apakah ini gempa? Tidak. Hei, kalian berdua harus tenang ya. Kakak ini tenang. Jangan loncat-loncat mulu ini. Baby Shark hampir aja terjepit guys. Ternyata itu bisa jatuh juga ya teman-teman. Wah, di sini ada minuman. Kebetulan nih Baby Shark haus. Blok. Wah, Baby Shark bisa lari dengan kencang sekali kayak The Flash teman-teman. Jadi kalau minum-minuman yang ada di penjara itu emang biasa kayak begini ya guys. Tuh. Wih.
suka nggak speedrun kece keren kayak begini nih. Bisa suka sekali sih. Tidak, maaf ya teman-teman, Baby Pisa sendawa. Soalnya itu soda teman-teman, jadinya Baby Pisa sendawa deh. Banyak soda di dalam Baby Pisa guys. Ini apa nih? Oke, temukan pimpinan apa? Kita harus menemukan itu guys. Keycard ya teman-teman, kayaknya di room kuda deh. Room kuda respawn. Kita bawa ini tangga. Ih, kok tangganya hilang ya? Kok bisa sih, gaib banget nih tangga. Mencurigakan ya teman-teman. Jadi sekarang kita harus di sini. Ya Karin, permisi. Abis itu kita langsung naik aja teman-teman. Hap. Ini udah bisa naik sebenarnya. Cuman Baby Pisa nggak tahu kenapa Baby Pisa nyangkut, guys. Ini jangan aplikasi dong, game. Nah, bisa ya teman-teman. Hihi. Oke, kita ke sini. Aha. Oke, pelan-pelan aja di sini karena ada kipas angin nih teman-teman di sini. Ini kipas anginnya bisa meniup kita sampai ngapung teman-teman. Terbang karena Baby Pisa itu terlalu kurus ya guys ya. Harus digedein dikit nih badan Baby Pisa. Baby Pisa harus banyak emam nih. Tapi emamnya harus yang sehat-sehat. Kalian jangan lupa emam ya teman-teman. Jangan sampai kalian telat makan, nanti kalian sakit. Gimana ya pipanya? Oh ini nih. Oke, kita kesini nih. Ini apa nih? Matikan Valves. Valves itu apa ya? Kayaknya yang ada kayak uap-uap gini deh. Yuk, kita matikan saja. Ini ada berapa? Oh my god, sepertinya ada 3 ya. Ayo kita putarkan satu lagi. Dan yang di sana itu satu lagi, teman-teman. Wah, fantastis. Ayo kita kesini. Wih. Oke, kalau sudah, apalagi ini sepertinya kita di ke atas nih ya. Apakah udah? Ya udah sih, soalnya udah kayak nggak ada uap-uap lagi. Nih, uap panas kan berbahaya guys buat Baby Pisa. Kalau misalnya uap panas itu kena kulit Baby Pisa, nanti kulit Baby Pisa bisa kebakaran ya teman-teman. Merah-merah, pedih banget itu rasanya. Ya, Baby Pisa malah jatuh. Ya, tenang aja di sini. Kita bisa naik ke situ ya teman-teman. Jadi kalian jangan risau, jangan bimbang, oke? Kita ke sini. Apakah Baby Pisa bakal jatuh lagi? Ini di mana nih? Oh, tidak. Tidak, Baby Pisa terangin-angin nih di sini nih. Oh, tidak. Oh. Ini seram sekali ya teman-teman. Kita bisa terangin-angin di sini. Wah. Oke. Tidak. Untung aja Baby Pisa tidak situ ya, nempel di tembok. Sekarang kita bakalan nge-fly. Naik dong ke atas. Kenapa nggak mau ke atas? Ayo guys, kita nge-fly. Oh, harus kemana sih ini? Baby Pisa nggak tahu deh. Oh, naik ke atas. Okay, harus ke sini kan? Oke, sekarang kita harus ke sini dan kita jatuh. Oh, kenapa ada di penjara lagi sih? Ini kan penjara yang sangat menyeramkan. Karir mereka apa nih maksudnya? Apakah Baby Pisa harus adu mekanik sama itu? Hah, Bapak Chef? Aduh, tidak kena. Kalau kena kita melambat ya. Ya petih. Dia licik teman-teman. Ya curang. Gak suka Baby Pisa sama yang curang-curang. Ih, kok bisa lempar-lempar sih? Curang banget sih, Baby Pisa gak suka deh. Ini, ya Allah. Astagfirullah. Kenapa begini? Ayo. Ayo lawan Baby Pisa. Ayo lawan Baby Pisa. Sini. Dilempar, kita jadi nge-slow. Dia punya skill 2 yang bisa nge-slow ya, teman-teman. Kayak skill 2. Oke, mantap. Ah, meledak, guys. Kita kena ulti. Tidak apa-apa. Kita langsung kabur aja dari sini ya. Bye-bye. Chef itu sudah tidak bisa mengajar-ngajar Baby Pisa, teman-teman. Soalnya Baby Pisa ini sudah lolos nih. Uhuy, kikiwil. Kita terbang. Kita bakalan nyerosot. Ini kenapa nggak merosot, teman-teman? Ya, ini mah harus manual kita ya. Ya udah, kita manual saja, guys. Karena nggak bisa nyerosot ya. Semoga aja kita bisa sampai di tempat tujuan dengan aman, Citonsa. Selamat juga ya teman-teman. Ini panjang banget lagi. Ini harusnya menyerodot nih guys. Cuma gak bisa nyerodot. Gak tahu kenapa. Baby Pisa juga heran guys. Terheran-herannya. Ayo kita loncat-loncat aja nih guys. Supaya cepetnya. Ini kita kemana nih? Baby Pisa gak tahu deh. Wah, sepertinya ini kita harus mentalkan diri ya guys. Kalau gitu kita harus reset karakter dong. Kalau beneran emang harus mementalkan diri. Soalnya ini kita kan gak nyerosot sama sekali teman-teman. Wah, sepertinya iya nih. Kita harus mementalkan diri terlebih dahulu nih. Ya Allah. Ah, mana sih ini? Ayo dong nyerosot. Please, Baby Pisa minta pengen nyerosot. Nyerosot. Kenapa gak mau nyerosot? Hah? Ada apa sama ini teman-teman? Ini nggak mau nyerosot loh guys. Ayo merosot.
Sepertinya kita harus reset karakter dulu. Nah, harusnya merosot seperti itu, teman-teman. Tapi ini tidak sama sekali. Aduh. Ayo dong, perosotan kamu. Nice. Ya, tadi punya masalah apa nih sama Baby Shark? Oh, Baby Shark nge-fly, guys, di atas. Seru banget sih terbang, teman-teman, ya. Terbang bersama Baby Shark. Sekarang kita ke atas, ya, teman-teman. Oh, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Oke, di sini ada pintu keluar nih. Ayo kita langsung keluar aja, ya, teman-teman. Yuhu, kita terbang. Hore. Ingat, guys, kita jangan senang dulu karena di sini ada laser-laser yang mematikan. Ini hampir ada Baby Shark kena laser-laser mematikan itu, guys. Ini lasernya sangat mematikan sekali, teman-teman. Soalnya kalau kena kita bisa langsung meninggal. Mematikan kan itu namanya, Baby Shark nggak ngarang kan? Ayo kita langsung keluar di sini. Ini di mana nih? Oke, kita harus gunakan rencana metal untuk mendapatkan Akros. Akros itu apa nih, guys? Ini kita harus naik ke atas ini deh untuk mendapatkan benda metal. Ini benda metal, teman-teman. Ini benda metal, teman-teman, ya. Kita cukup bawa satu aja, nggak usah dua-dua. Jatuh ini. Maafin Baby Shark ya, bendanya jatuh. Baby Shark nggak sengaja loh. Oke, kita bakal ambil aja yang ada di sini. Ya ampun, ini harus pencetnya sekali aja, Bisa. Gimana sih? Ini udah ngepas ya, guys. Nah, ini udah pas. Ambil lagi. Oke, terus simpan lagi di sini. Nah, untuk kali ini mantap-mantap aja ya, teman-teman. Oke, kalau gitu kita harus langsung. Oh, mantap bisa, guys. Sepertinya kita di sini bakal melawan boss. Ya kan? Kita harus melawan dia nih, guys. Ya apa sih? Kok gini? Hey! Dia pakai apa, guys? Dia naik apa? Oh, naik yang polisi-polisi gitu. Curang ya, kamu. Curang ya, sama Indonesia. Tapi tenang aja. Nih, makan nih sayur. Biar kamu tuh kurus, biar terlalu gendut. Dan supaya kamu tuh sehat. Gitu. Lihat, Baby Shark kan baik banget gitu kan ya. Nih, sekarang tinggal tahan dingin ini. Hah, Baby Shark sih tinggal loncat dong ya. Iji ini mah, mentek gini mah. Oke, kita harus tembak-tembakin. Ini ada Aisyah juga, teman-teman. Oke, ini kok gak kena. Ini kok gak kena. Oke, mantap, guys. Kita bakal langsung aja ya pergi. Udah kan, ini udah kan. Nice. Di sana ada ini. Ada mobil ya, teman-teman. Jadi kita naik mobil aja nih. Mau pulang. Bye-bye. Ayo Kak Aisyah. Itu siapa Kakak Aisyah, benar? Ayo Kakak Aisyah, kita pulang naik mobil. Ngeng-ngeng. Brem-brem-brem. Brem-brem-brem. Kita bawa rocket launcher. Brem-brem-brem-brem. Brem-brem-brem-brem. Ini kita bakalan pulang kemana nih? Wah, sepertinya di atas itu ada orang. Oh, itu siapa di atas sana, teman-teman? Ayo kita langsung lari aja. Lama juga ya, guys, ya. Jadi ini larinya jauh banget, teman-teman. Di atas siapa ya? Baby Shark penasaran sama yang di atas sih, teman-teman. Ayo buruan, kita harus lari ke atas nih. Dengan sekuat tenaga membawa basoka yang sangat berat ini ya, teman-teman. Basokanya nggak bisa disimpan. Nah, udah disimpan, guys. Ayo, let's go. Kita ke atas. Naik, 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 naik. Ke puncak gunung tinggi, sangat tinggi. Ini sebenarnya kita ada di mana sih? Hey guys, jadi ini tuh kita lewat sini aja nih. Lebih mudah sepertinya ya. Tapi nggak juga sih, nyangkut di atas ya. Nyangkut di sini, jadi kita lewat tangga. Oke, kita bakal langsung naik ke atas. Pelan-pelan aja ya, sudah muak. Oke, pelan-pelan. Di sini nih. Kita tergocak-gocek mulu ya di situ. Astagfirullahaladzim. Oke, set. Kemana? Sini kan? Nice, oke, naik ke atas lagi, guys. Oh, ternyata yang di atas itu adalah pohon natal, teman-teman. Hore-hore, ada pohon natal berserta kado-kadonya nih. Udah deh. Oke deh ya, teman-teman, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, guys, bye.